Kesal lantaran bertahun-tahun jalan raya yang rusak tak juga diperbaiki pemerintah Kabupaten Lampung Timur, puluhan orang menebar ikan di kubangan jalan. Sontak jalan pun jadi ramai karena ikan yang ditebar jadi rebutan warga. Bunyi petasan berkali-kali mengiringi rebutan ikan lele di kubangan jalan di Kecamatan Sukadana, Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Selasa pagi. Petasan dibunyikan sekaligus menyambut hari jadi ke-25 Kabupaten Lampung Timur. Selamat ulang tahun pada Kabupaten Lampung Timur. Warga geram melintas di jalan yang tak kunjung diperbaiki pemerintah daerahnya. Sampai-sampai kubangan itu bisa menjadi kolam ikan. Jalan rusak parah ini merupakan jalan provinsi yang sudah lebih dari 10 tahun tak kunjung diperbaiki. Padahal, ruas jalan sepanjang 5 km itu merupakan penghubung dari berbagai perkantoran pemerintah daerah dan jalan penghubung antar kabupaten. Warga secara swadaya berkali-kali mengumpulkan dana untuk membeli batu untuk menutup kubangan jalan. Tapi kembali rusak digerus hujan. Jalan ini udah lama benar, memang nggak pernah bagus. Udah berapa tahun ini. Apalagi ini, zaman Bupati ini juga, wakilnya juga orang kita. Tapi nggak mau perhatiin kotanya. Sampai hari ini penempatnya sebaiknya. Alhamdulillah ada, memang dari swadaya masyarakat, jumpa ngatur, jumpa ayah. Masyarakat Sukadana sudah jenuh dengan janji manis para pemimpin saat kampanye pilkada. Tapi setelah terpilih, semua janji tinggal janji. Asep Syaifullah melaporkan dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung.